Ya, keputusan pada malam ini betul? Betul. Wow. Dari minggu ke tiap minggu ni, saya pasti anda semua dah makin rapat. Ini namanya kawan tapi lawan, ya. Jadi, siapakah pesaing terdekat anda di antara peserta wanita ni, Syikin? Okey, bagi saya lah Baby Sulastri, tapi saya tetap sayang awak lah. Okey, kerana persembahannya begitu mantap dan suaranya begitu lantang. First class. Okey, untuk Ayu bagaimana? Okay, kalau Ayu kan, Syikin lah. Tapi dia tetap best friend saya. Aha. Kerana suara dia lantang, Ayu suka quality suara dia. So, yalah, saya ingat. Ni kira kan best friend forever lah ni. BFF. Bagus. BFF macam Paris Hilton. Okey, dan untuk Baby ni? Untuk Baby Syikin kerana dia pandai mengacara dan suaranya menak juga. Untuk Elina. Untuk Elina pula Baby Slashy kerana suaranya yang lantang dan penghayatan yang first class. Wow, tapi ingat saingan mereka ni hanya di atas pentas saja. Kalau sekiranya anda ingin menyaksikan kembali saingan mereka ni, anda boleh ke cinemasn.com/catchup untuk menyaksikan semula mulai esok. Bukan saja nyanyian, tapi para peserta anugerah ni juga perlu melalui cabaran media. Kalau pada minggu lepas, kita pun telah pun mendengar ya komen dari Encik Hassan Saleh, tapi pada minggu ini kita dengarkan pula komen dari panel media yang lain. Okey? Masih nampak lagi di kalangan 6 orang di sini, anda masih seorang yang begitu pemalu hingga gagal untuk menyelahkan personaliti anda. Tangisan itu dijadikan sesuatu yang positif untuk anda meningkatkan diri, bukan untuk anda menyerah. Saya tak tahu sama ada Sulastri ini sama ada kerana umur you yang masih muda, cukup naif ataupun you jujur. Saya media suka orang yang jujur, tapi pada masa yang sama kita harus kena berhati-hatilah. Satu lagi kan, gunakan peluang bertemu dengan media untuk tell your story, dekatkan diri anda dengan peminat anda. Itu dia, memang bukan senang untuk bertemu dengan media. Baiklah.